Tapi bismillah, pagi ini insya Allah kita akan goes menuju ke KJRI Istanbul. Nah, dari sini ke KJRI itu kurang lebih 12 km. Tapi jalan di sini memang padat karena Istanbul itu terkenal dengan kota yang sangat padat dan macet luar biasa. Masya Allah, ini udaranya masih sangat dingin banget. Ini sampai tangan saya ini rasanya agak kaku-kaku gitu. Jadi makanya gowes di sini harus selalu pakai jaket ya. Ini sekitar jam 10 ya, jam 10 pagi. Masya Allah. Tapi bismillah kita gowes ke KJRI Istanbul. Tuh, turunannya lumayan tajam. Terus nanjak lagi. Bismillah. Tangan saya sudah menggigil ini. Alhamdulillah, Masya Allah, tanjakannya panjang dan tinggi. Selama perjalanan kayaknya baru kali ini saya dapat tanjakan luar biasa. Enggak berani saya kayuh, bahkan saya dorong. Tuh dia tanjakannya tuh. Mungkin kalau dari kamera tidak terlalu kelihatan tinggi ya. Tapi ini tinggi banget. Panjang sampai bawah sana. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, beginilah Istanbul. Jadi tidak semua jalanan lurus, tapi banyak naik turunnya karena banyak bukit-bukit. Masya Allah, jalanannya dihajar terus. Naik turun, naik turun. Nih, ini jalanannya nih. Nih, perumahan di sini nih. Jadi atas bukit, turun lagi, di atas bukit lagi. Dan ini sekarang sudah jam 10:30. Sangat dingin. Tangan saya sampai menggigil nih. Jadi biarpun pakai jaket, goes tetap tidak ada keringetan. Alhamdulillah sudah dapat jalan datar. Kereta listrik. Tuh kereta listriknya. Masya Allah, mampir dulu menikmati sungai dan burung-burung. Tuh, banyak kan? Nah, Masya Allah. Dan ini sungainya bersih nih, bisa dinikmati pemandangannya. Tapi kalau nyemplung, aduh jangan main-main, dingin banget nih pasti. Tuh, Masya Allah. Nah, tuh banyak ya, jadi banyak burung-burung yang berenang kayak bebek. Oke, sekarang kita lewat di jalan kerakalan agak halus. Ya, ya, ini kita coba nyari jalur jalan kaki. Ternyata dikasih lewat jalan yang begini nih. Masya Allah, lewat taman-taman. Nih. Masya Allah. Dorong lagi. Tanjakan masih naik lagi ke atas ya, kurang 300 meter lagi sampai KJRI. Nah, ini sampai juga KJRI Istanbul. Alhamdulillah, ini kita sampai di KJRI Istanbul. Nah, ini Masya Allah, Pak Endro saya, Pak. Pak Endro, nggih, Fauzan Pak saya, Pak. Masya Allah. Selamat datang. Alhamdulillah. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul. Tulisannya kurang jelas, saya bacakannya. Masya Allah.
Nah ini Pak siapa nih Pak? Pak Haki. Oh siap. Masyaallah. Oh ya. Nah ini kita langsung masuk. Makasih Pak Endro ya. KJRI Istanbul. Bismillah, alhamdulillah pagi ini kami sampai di KJRI Istanbul dan alhamdulillah ketemu Bapak Konjen ya. Alhamdulillah dan kami sangat bahagia bisa sampai di KJRI Istanbul dan disambut meriah oleh beberapa staff KJRI. Syukur Pak sambutannya. Istanbul dan host begini, selamat datang ke Istanbul. Saya juga sangat berbahagia. Ini merupakan misi perdamaian dari warga Indonesia yang ada di Indonesia yang berkunjung ke Istanbul. Diharapkan ini dapat perkat kembali silaturahim antara kedua bangsa. Ya alhamdulillah. Kami selama perjalanan Pak, banyak orang-orang Turki yang meskipun dia enggak paham bahasa Inggris tapi menyapa. Karena melihat ada bendera Indonesia. Ya alhamdulillah. Diharapkan nanti makin banyak lagi hubungan interaksi antara kedua bangsa. Baik, insyaallah yang bisa perdamaian di bawah. Ya. Sukses. Ya Pak, siap Pak. Ya masyaallah tadi cuman beberapa sekarang tambah banyak nih. Tambah banyak. Pak, namanya siapa, Pak? Saya Fahri Sulaiman, saya konsul di KJRI. Bagian apa, Pak? Istanbul. Protokol konsuler. Nah, bagi yang mau jalan kemari sedapat mungkin tidak ketemu saya. Oh gitu, kenapa, Pak? Karena saya menangani orang-orang bermasalah. Oh gitu. Ya. Jadi jangan ketemu sama Pak Fahri ya. Yang penting kita silaturahim. Siap. Betul silaturahim. Pak Fahri, ngomong-ngomong asli mana? Saya dari Minangkabau. Minangkabau. Mantap. Ya, jauh. Masya Allah. Indonesia. Ini Magelangnya nih, Magelang. Ini nih. Muntilan. Dari Muntilan, Masya Allah. Ini tetangga kecamatan. Agak malu saya. Pengrajin candi asal usulnya. Iya. Nomor telepon saya. Namanya siapa, Pak? Dengan Oki. Pak Oki asli Muntilan. Dia katanya pengrajin itu apa cobek. Aduh. Tapi karena tiga kali daftar AMN gagal. Oh gitu. Ya, kurang tinggi soalnya. Oke, kita ya, semoga lancar semuanya ya, Mas ya. Mas siapa nama panggilannya? Saya Fauzan. Mas Fauzan. Oke, Mas Fauzan, semoga ketemu lagi. Amin. Semoga ini sudah di video kan nih ya, tulisan kita. Sudah, Pak. Sudah. Nah, mantap ya. Ini lambang kebanggaan. Showy. Selamat jalan ya. Siap.